Awalnya teman biasa, B biasa menjadi suka, C cantik parasmu menggoda, D detak jantung berbicara. Dirimu yang ku puja, dirimu membuatku jatuh cinta. Ingin ku mengatakan. Depan. Assalamualaikum. Emang habis perkumpulan itu ya, wali tua, murid ya? Iya. Oh. Kan mau ini ujian. Terus anaknya mana teh? Saya? Belum nikah saya. Terus teteh gimana maksudnya? Oh ini saya kerja di sini sebagai TU. Oh TU. Iya. TU. Iya. Kok rame gitu loh. TU ya. Gak apa-apa nih saya di depan. Apa? Gak enak aja gitu. Gak apa-apa. Kirain TH kak. Apanya? Iya. TH. TH apa? Teman hidup. Daripada TU kan mending TH kan. Siapa? Tidak aku sih. Kakaknya enjoy, ramah ya orangnya. Ya begitulah. Gimana orangnya sih? Oh gimana orangnya? Kalau ketemu yang ramah ya ramah, kalau yang jutek ya jutek gitu. Oh. Gimana pembawaannya? Kakak asli sini. Asli sini. Oh. Kalau manisnya asli ya. Kan sadari keraguan, cara yang sanggup memisahkan. Aku ini nggak ada teman kak di sini. Siapa tahu kan jadi sambung pertemanan gitu loh. Emang orang mana gitu aslinya? Aku orang jauh kak. Jawa. Jauh. Orang jauh. Ya, jauh di mata dekat di hati. Dirimu yang ku puja, dirimu membuatku jatuh cinta. Mengatakan I love you and I miss you. Lagi-lagi ku gak bisa tidur. Lagi-lagi ku gak bisa. Tapi gak mungkin lah teteknya mau sama aku ya. Oh no. Aku kan supir kak. TU harusnya pantasnya sama kepala sekolah atau guru gitu, atau PNS. Ya enggak juga kalau misalkan udah jodohnya ya. Ya maksudnya kita nggak ada yang tahu jodoh itu, maksudnya jodoh kita itu kayak apa, kayak gimana. Okay. Iya karena emang rahasia jodoh, jodoh maut rezeki. Jadi misal jodohnya kakak aku gimana? Kalau jodoh dari Tuhan ya nggak apa-apa. Oh gitu. Gak sih itu jawaban. Cuman jawaban menghibur aku aja sih sebenarnya hatinya tuh. Enggak, maksudnya ya enggak apa-apa sih. Oh gitu. Ya kalau emang udah jodohnya mau ditolak ya enggak bisa kan, kalau emang udah jodohnya dari Tuhan. Tapi kakak serius nih lagi sendiri. Iya, lagi sendiri. Sendiri untuk aku gitu. Lagi tuh enggak bisa tidur.
pagi lagi ku gak bisa makan. Esok lusa akan ku katakan bahwa aku mencintai kamu. Serius, aku tuh suka sama. Kenapa? Kok suka, kok jadi aku ngomong suka ya? Mengagumi aja sih wajahmu itu. Wajahku kenapa? Candu, bintang juga. Kayak semasih masuknya, aku jadi baper kan ini. Dapatkah aku membawanya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadi karimah. Jadi grogi. Maksudnya masuk kriteria aku gitu loh. Emang kriteria A gimana? Ya ada di kamu semua sih. Ya gitu, emang tahu aku gak kayak gimana? Iya serius. Baru lihat luarnya aja. Maksudnya, apalagi dalamnya pasti bagus lah. Maksudnya kayak sifat, hati gitu. Oh, attitude-nya. Lalu juga perilaku. Nah itu. Aku melihat dari kerjaan kamu dan cara bicara kamu, cara pakaian kamu, aku udah yakin sih kamu udah sempurna buat aku. Maksudnya udah cukup gitu loh. Amin. Lalu aku jadi berantakan gini kak. Kenapa? Jadi ngelantur, maaf ya kak ya. Gak apa-apa. Kalau aku ada omongan yang lancang gitu, takutnya risih gitu loh. Nyantai aja. Nyantai. Aanya punya pacar? Aku udah bilang kak tadi. Aku tuh lagi di buru-buru ibuku. Ibuku tuh pengen ngindam cucu dari aku kak. Sedangkan aku kan menikah gak sembarangan gitu. Iya sih, gak segampang itu sih kalau nikah. Suruh cepat-cepat nikah, padahal aku tuh belum nemu cewek yang mau nikah sama aku gitu. Bukan belum, iya sih belum. Iya kan, siapa tahu kakaknya mau. Ku berharap engkau lah jawaban segala risa. Tapi lahir di sini? Lahir asli sini, asli Bandung. Kakak mau ini enggak? Apa tuh? Hand sanitizer. Kenapa ketawa kak? Enggak. Biar bersih gitu. Emang kotor gitu dari tadi? Ya biar kita kan mencegah bakteri. Iya. Ya kan? Biar bersih tangannya. Kayak perasaanku ke kamu. Sering-sering gombal, gimana kalau orangnya baper? Gak mungkin juga sih baper, kakaknya dari tadi kayaknya menutup hati sih. Emang ada peluang aku untuk masuk kak? Hatinya emang lagi kosong sekarang, beneran? Lagi kosong, cuma boleh masih... gak aku masukin? Apanya? Hatinya. belum siap. Masih trauma lah. Oh trauma. Iya. Sama yang kemarin. Ya aku sih sabar kok, gak harus buru-buru. Aku siap menantimu sih. Awalnya teman biasa, biasa menjadi suka. Cantik parasmu menggoda, tak jantung berbicara. Baru juga kenal. Ini tinggal di mana sih? Di Bandung Selatan. Bandung Selatan. Aku juga sekitar situ loh. Apanya? Tinggalnya. Ya gitu. Iya, cuma nanti kalau jadi imam kamu. Kak,
nggak apa-apa lah ya sekarang duduknya di mobil. Emang harusnya di mana? Ya siapa tahu nanti bisa di sandingan gitu. Aku tuh lagi agak berat sih kayaknya. Kenapa? Berat buat nurunin kamu. Aku tak bisa menahankan diriku. Secepatnya segera ku nyatakan perasaanku sama ini. Sekarang aku tanya kamu mau dihalalin misal? Ya kalau misal emang serius, coba. Oh berarti mau? Cinta itu anugerah, tak mungkin mudah ku melepaskannya. Walau seribu rintangan, tak gentarku untuk menjalani sama denganmu. Ketawa mulu. Kamu kayak sama driver lain juga kayak gini gak? Kalau misalkan drivernya jutek, ya udah, weh, nggak ngobrol. Oh, tergantung ya. Iya, tergantung orangnya. Oh, kamu suka diem-dieman. Aku juga biasanya orangnya diem loh, Kak. Iya, gitu. Nggak percaya. Maksudnya diem-diem punya rasa sama kamu. Nama kamu siapa? Fauri Hakim. Oh, wih, bagus juga Fauri. Fauri Hakim. Tapi kebanyakan orang nyangkanya aku cowok. Karena apa? Namanya Fauri Hakim. Oh, bagus loh. Biasa orang-orang manggil aku tuh Mas. Kenapa Mas? Ya itu panggilan Jawa. Tapi kalau kamu mau manggil aku, panggil Jo aja. Apa? Jo. Jo. Jodohmu. Kita mau dipanggil Mas. Kenapa coba? Coba aku pura-pura enggak tahu. Oh iya. Apa sih maksudnya? Kenapa? Oh, harusnya dipanggil Mas. Apa itu? Masa depanmu. Oh. Aminin nih. Apanya? Diaminin gak nih? Terserah. Kamu kalau makanan nih lagi suka makan apa kak? Kemarin-kemarin lagi suka mie gacuan. Mie gacuan? Yes. Kok kamu tuh nyamain aku terus sih? Hah? Aku juga lagi suka mie. Mie apa? Milikin kamu. Salah sebut. Kamu juga salah kayaknya. Apanya yang salah? Salah satu ciptaan Tuhan untukku.